Yang dimaksud dilanjutkan itu adalah programnya. Mr. President, if we could get back to the G20. It's pretty clear that very high on the agenda is that the G20 helped to formulate some sort of political solution for the war, ongoing war in Ukraine after Russia's invasion. Does Indonesia, as president of the G20 this year, does it have a proposal or a plan to bring about some sort of peace? Kita baru akan pulih karena pandemi, belum selesai, sudah ada perang Ukraina. Ini masalah besar yang harus kita selesaikan, karena akan mempengaruhi nanti harga pangan. Bahaya sekali masalah pangan. Kemudian harga energi akan naik. Masalah besar nanti kalau ini tidak diselesaikan. Kemudian inflasi yang tinggi di semua negara juga terjadi. Tapi yang paling penting, saya concern kepada yang namanya harga-harga pangan. Sehingga kita ingin perang di Ukraina bisa dihentikan, diselesaikan dengan negosiasi, diselesaikan dengan dialog, sehingga semuanya selesai, dan kita bisa konsentrasi untuk pemulihan ekonomi karena pandemi dan karena perang. Kalau tidak, nggak akan selesai-selesai. Ini bahaya untuk negara-negara, terutama negara berkembang.